Salam sejahtera, selamat datang ke channel ini untuk info sensasi artis terkini. Jangan lupa untuk tekan like, komen, dan share video ini. Info sensasi kali ini, tiada lagi dakwa-dakwa peguam maklum kes saman Ira Kaza selesai. Isu saman Putri Sarah Liana Megat Kamarudin terhadap bekas madunya Ira Kazar telah selesai setelah kes penceraiannya dengan pengarah Samsul Yusuf berakhir di Mahkamah Rendah Syariah Wilayah Persekutuan semalam. Peguam syari'i yang mewakili pengarah filem Mat Kilau Kebangkitan Pahlawan Azmi Muhammad Rais itu mengesahkan perkara itu. Penyelesaian secara global menyeluruh, tiada dakwa-dakwa lagi antara kedua-dua belah pihak, maknanya perjanjian menyeluruh, ia termasuk sivil. Ia berdasarkan penyelesaian penuh yang ditandatangani oleh Samsul dan Putri Sarah pada malam Selasa, katanya. Azmi berkata demikian ketika ditemui usai prosiding lepas cerai Samsul dan Putri Sarah yang berlangsung di Mahkamah Rendah Syariah Kuala Lumpur pada Rabu. Sementara itu, Putri Sarah ketika ditanya mengenai perkara itu enggan mengulas lanjut. Mengenai kes saman dengan dia pun saya tak boleh dedahkan lebih lanjut, ujarnya. Pada Jun 2022, Putri Sarah memfailkan saman terhadap Irat selepas anak lakon veteran itu didakwa mengganggu rumah tangganya. Pada 4 Julai tahun yang sama, Mahkamah Seksyen di sini mengeluarkan perintah injunksi interparti. Antara lainnya menyatakan Ira atau sesiapa yang mempunyai kaitan dengan Ira menjejaskan ketentraman dan kedamaian Putri Sarah dan keluarganya serta keluarga mentuanya termasuk suaminya Samsul. Ira juga dihalang daripada mendekati atau berada dalam jarak 500 meter daripada Putri Sarah, keluarganya dan juga keluarga mentuanya, suaminya atau sesiapa yang mempunyai kaitan dengan istri pertama Samsul itu. Sekian info, terima kasih. My appetite.
Whip up my appetite.